Yoi, yoi, yoi men. Kembali lagi bersama Andi Alfiansyah. Di video kali ini aku akan lihatkan reply. Ya lucu-lucuan aja sebenarnya sih. Nah jadi di video kali ini aku akan tunjukin reply bekas war yang kemarin aku setar gitu coy. Dan nanti yang kedua itu aku akan kasih satu lihat. Aku kasih liatin gitu ya akun unik TH5. Nah jadi di sini aku akan tunjukin ini reply war yang lucu. Dan ya warnya ini kalah cuma satu bintang coy. Kan aku 50 bintang dan musuhnya itu 51 bintang coy. Persenannya ya kalah lah. Nah gara-gara aku tadi mau nyerang gitu kan, ternyata menit-menit akhir coy, tinggal 2 menit apa gimana itu. Karena aku kerja kelompok gitu kan. Ya gitulah. Dan di clan ini mungkin warnya itu akan aku tunda bila perlu nggak war dulu, karena Senin besok aku udah mulai UAS. Jadi mungkin warnya itu abis UAS lagi coy. Nanti misalkan kalian mau war gitu, nanti di sini aku akan jadiin CO salah satu dari kalian. Siapa ya yang jadiin CO? Nah mungkin ini aja nih. Ini si Clash of Clan akan kita jadiin CO. Nah ini nama dia Clash of Clan. Nama game nih, bukan nama asli ya. Nama asli dia aku juga nggak tahu siapa. Cuman nanti misalkan kalian mau ikut war apa gimana, nanti kalian chat aja ini si Clash of Clan mau pada war apa enggak gitu coy. Karena nanti misalkan war aku juga nggak bakalan nyerang, dan misalkan war jangan diikutin akun-akun aku itu, jangan diikutin karena aku mau fokus belajar dulu lah. Karena mau UAS gitu, persiapan mau UAS gitulah ya. Oke, dan sini aku akan jadiin dia CO, dan nanti kalian kalau mau minta war sama si Clash of Clan tadi, itu nama siapa tadi? Nama siapa itu? Namanya siapa gitu coy. Nah, jadi di sini akan aku tunjukin, dan yang pertama akan aku tunjukin ini dia reply dari 20. Nomor 20 ya. Nah, ini. Nama dia Andrea. Yang nyerang ini nama dia Andrea, dan yang diserang ini nggak tahu namanya coy. Bukan nggak tahu namanya, itu namanya susah. Bacanya aja nggak bisa. Nah, di sini dia membawa pasukan 22 archer, 22 giant dan 6 tuyul ijo, 5 wall breaker dan 3 wizard, 5 kambing terbang coy. Oke, kita langsung aja kita mulai. Nah, ini yang dikasih lihat. Oh, ini mancing cecenya susah ya. Jadi dia di sini akan mengeluarkan apa dulu nih di sini? Oh, mengeluarkan tuyul ijo. Tuyul ijo itu buat apa di bawah? Wall breaker-nya dia taruh. Oh, buat mancing cece. Mantap. Keren. Tapi di situ ada isi cecenya coy. Isi cecenya itu minion ya, kambing terbang sama si Valkyrie coy. Nah itu si tuyul ijonya cepet banget dia kalau ngapain tambangnya. Oke, dia si minionnya mulai mengejar tuyul ijo si kampret. Dan tinggal satu tuh. Oh, dikejar coy. Dikejar sama Valkyrie sama ini ya, minionnya. Oke, mati kau. Dan mati juga akhirnya ya. Dan si Valkyrie-nya mulai ke archer karena cuman di situ dia naruh pasukannya. Oke, dia akan menaruh pasukan apa lagi nih? Langsung naga. Disembur langsung mati semua. Langsung jadi tengkorak. Nah, ini si Valkyrie-nya karena nggak bisa apa-apa, diem aja, udah pasrah gitu ya, disembur sama si naga tapi pasrah. Dan akhirnya mati. Oke, di sini dia akan mengeluarkan wall breaker lagi. Oke, wall breakernya, pinter wall breakernya. Di situ ada giant bomb langsung tewas coy. Oke, dia mulai ngancurin si ini. Nah, misalkan itu, misalkan tadi si minionnya ngapain si apa ya, tembakannya gitu, si giantnya mau ngapain? Di situ ternyata ada ini ya, ada listrik. Jadi si giantnya itu ngapain listriknya gitu coy. Oke, semua mulai dikeluarkan. Di situ ada wall breaker. Wall breaker tinggal satu biji itu.
cuman well breaker doang gitu loh, yang ini yang pasukan yang rela mati demi tembok gitu. Rela mati demi tembok. Si Jayennya ngapain di heal, eh? Si Jayennya itu ngapain dikasih ini sih spell apa namanya itu, spell nyawa gitu coy, buat apa, udah enggak. Oke, itu sangat keren. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Andre ya. Walaupun dia bawa pasukannya begitu, cuman rata coy, itu ya keren ya. Dia membawa tuyul hijau buat apa? Oke, walaupun pasukan acak tapi rata coy. Ya karena defense yang diserang kayak gitu ya. Mungkin kalau defense yang enggak diserang tembakannya banyak, mungkin enggak rata coy. Oke, kita akan kembali dulu ke peta perang dan aku akan kasih lihat serangan kedua dari ini ya. Tadi aku lihat di sini. Nah, ada yang enggak dapat bintang, coy. Nah, ini ada yang enggak dapat bintang. Oke, kita lihat reply-nya. Tayangan 1 ya. Nah, jadi di sini nama dia Dika Fat Ler. Nah, di sini nama dia Dika Fatler, terus dia membawa pasukannya, keren banget coy. Dia pikir ini mau farming gitu ya. Bawanya Barcher sama Goblin tuyul hijau. Oke, gimana dia nyerangnya? Di sini membawa Barbarian 72, Archer 72 dan tuyul hijaunya cuman bawa satu. Tuyul hijau ini buat apa coba? Wow, langsung dikeluarin ininya, apa namanya, balon hitam, langsung dia keluarin tuh. Diserang wizard sekali aja mungkin langsung mati nih. Wow, belum mati. Oke, mati. Oke, untung si wizardnya nggak langsung mati ya. Oke, dia mulai mengeluarkan si barbarian. Mati loh. Sekali sembur ya, mati lagi. Oke, si wizardnya juga mati, si klan kastilnya. Oke, dia di sini mulai mengeluarkan barbariannya dari situ. Kenapa kok dikeluarin dari situ? Enggak dari sini aja ya, dari archer tadi langsung dikasih spell tuh. Enggak, jadi dia pikir ini mungkin mau nyerang farming gitu, nyerang biasa ya. Apa dia mungkin jarang war apa gimana gitu kan. Jadi mungkin dia pikir gampang gitu lah ya. Jadi enggak penting. Wow, itu si Valkyrie-nya mulai keluar itu. Ini sekali tembas aja langsung pada mati itu barbarian. Cus, mati. Mati semua. Oke. Tapi untungnya Valkyrie-nya enggak ke barbarian ke sana itu ya. Jadi mungkin dia ini cuman mau dapetin ini aja, bintang gitu, tapi enggak dapet gitu coy. Mungkin ya. Karena dia pikir mungkin war itu hampir sama kayak ini, dia samain kayak farming gitu coy, mungkin coy. Oke. Dan tinggal menunggu si archer. Mati itu archernya. Satu lagi. Wah, belum. Mana lagi nih? Di sini. Ini tinggal menunggu si archer satu ini, coy. Lagi ngapain? Coba ini keburu waktunya habis nembakin. Loh. Satunya ada dua, coy. Ada dua ternyata. Satunya dibalik tuh. Dibalik ini apa sih namanya sih? Dibalik logo clan ya. Soalnya dia nembak dua, mungkin nih, bisa jadi nih logo clan-nya nembak-nembakin ke itunya. Aduh. Oke, deh, ternyata langsung di end battle mungkinnya karena nembakin tembok juga kelamaan, terus nanti kalau udah masuk pasti ditembakin gitu coy. Sama si Archer Tower dan apalah gitu. Oke, kita kembali saja. Oke, itu tadi mungkin kalau menurut aku itu lucu coy. Ya, karena dia nyerang itu cuman pakai barter kayak farming gitu. Dan tadi yang terakhir juga lumayan lucu. Dia nyerang pakai goblin gitu loh. Goblin buat apa gitu. Oke, sekarang kita akan aku akan kasih lihat pada kalian akun uniknya coy. Nah, oke, langsung kita cari aja nama pemainnya. Di pemainnya ya. ID pemainnya 99YL2KikiU8. Oke, kita cari. Nah, ini dia. Oke, dia di sini masih T5 kan?
Ya, jadi nama dia DMP dan Expedia 107 coy. Dan terus peringkat dia sekarang tidak berperingkat dan trofi terbaik sepanjang masa dia cuman di Silver 2 1162, bintang war yang diraih itu 143 coy. Dan sekarang kita lihat pasukan dia ya, pasukannya seperti ini, hampir sama tadi kayak yang diserang pakai war si Andream ya, hampir mirip ya pasukannya. Oke, sekarang kita akan lihat donasi dia, mana teman sedang butuh. Nah, ini dia teman sedang butuh, dia total sumbangan kapasitas dia 236.012. Oke. Udah lumayan banyak, 200.000 ya udah banyak sih. Oke, sekarang kita kunjungi aja seperti apa base dia. Oke, dan di sini dia membawa giant botak berjenggot. Oke, dan di sini yang mau dilihat apanya? Hancur semua. Coba yang mau dilihat apanya? Yang mau dilihat tante-tante lagi jalan. Udah, itu aja coy yang mau dilihat coy ya. Oke, kalian bisa cek sendiri ya, base dia seperti ini, mungkin dia udah gak aktif lagi ya. Mungkin. Oke, sekarang kita kembali ke beranda. Nah, itu tadi coy, itu serangan lucu kalau menurut aku ya. Kalau menurut kalian yang nggak tahu serangan lucu apa enggak, tadi yang war tadi, dan tadi akun unik TH5 coy yang namanya DMP. Artinya DMP apa coba itu? Kalau kalian tahu komen aja di bawah. DMP. Di mana ada perang? Oke, tadi nama dia DMP ya kan, itu akun unik keren juga. Kalah ya sama AND ya, walaupun dia masih TH5 cuman hampir imbang-imbang jadi, karena dia cuma selisih 9 itu bisa membalap XP dari AND coy. Oke, coba aku mau lihat ininya. Teman sedang butuh ya. Ya ampun. Teman sedang butuh 25.000 aja belum ada coy, cuman 200 berapa lagi gitu. Hampir dapat gem nih. 25.000 aja belum ada. Berarti ini yang ngurus Om aku ini pelit ya. Jadi bilang pelit ya, karena 25.000 aja belum ada. Oke, jadi itu video serangan lucu, serangan war lucu dan akun unik TH5 coy. Oke, jadi mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe. Dan selain kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Dan misalkan kalian tidak suka dengan video ini, kasih like-nya juga. Dan jangan lupa komentar di bawah jika ada yang mau dipertanyakan. Dan dua lagi, jangan lupa share dan jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam gamers. Bye bye. We'll be right back.